Lawaknya kali, lawaknya kali. Masak apa nih Chef hari ini, Chef? By the way, Chef. Hari ini mau masak ini, soto Padang. Wih. Tumben rambutnya enggak rapi. Itu kan dilihat. Aduh. Cuh. Udah diludahin. Apa nih, Chef? Mau masak soto Padang. Soto Padang. Terus ada es serut mangga. Cuman kita buat ala-ala Korea, bingsu-bingsu gitu. Bingsu. Oh. Yang botak. Itu bingsu. Boleh enggak kalian ngerumpinya jangan di sekitar sini? Kenapa? Geser karena aku mau ada girls time. Wih. Boleh. Kita. Oh, kita tukar tempat nih. Iya. Tempat ini. Oke. Nah, karena nanti sepupu aku datang. Aku ceritain yang kalau kata keluarga aku paling mirip sama aku sepupu aku ini. Ini yang paling mirip. Oh, paling mirip. Jadi dia mau datang terus dia mau curhat-curhat biasalah cewek-cewek gitu. Biasa. Oh, iya. Jadi jangan pada ganggu-ganggu ya. Iya deh, oke deh. Janji jangan pada godain aku ya. Masa kita godain peniti kebaya? Sayang. Oh ini sepupunya. Salim. Ya ketahuan mau tuanya gue. Ini yang katanya mirip lo. Iya. Yakin sepupunya. Keluarga itu selalu bilang, kenapa si Kiki sama Queen tuh gak bisa dibedain banget? Ini buat tinggi aja udah beda. Jangan dari tingginya dong. Ini mah yin dan yang beda. Putih dan hitam, iya. Queen, coba pegang kaki Kiki dah. Cie, Queen-nya baru beli cupang. Dokin. Beda aja, bercanda biasa. Mereka tuh emang suka kayak gengsi kalau ngakuin kecantikan aku gitu. Jangan mereka sih. Yaudah, yuk. Kita mau curhat. Yuk. Cocok. Aku mau curhat. Sekarang zamannya cocok masak ya cewek yang kerja. Sayang, mau apa, Queen? Curhat. Curhat? Kenapa lagi sih kamu? Jadi ini aku kesel sama ayah. Kesel sama ayah? Iya. Ayah siapa nih? Ayah Jajah apa ayah Ojak nih? Ayah aku tuh. Ayah Sultan. Kenapa emang ayah? Masih ngarang-ngarang kamu main gitu keluar? Iya, posesif banget. Aku jadi gak bisa main kemana-mana. Ayah kamu posesif? Iya. Queen, kalau misalnya ayah kamu ngarang kamu main keluar rumah, bilang aja, aku mau ke rumahnya Kak Kiki, gitu. Kan aku gak mau ke rumahnya Kak Kiki, aku mau sama teman-teman aku. Ya kalau gak gini aja, kamu foto stok yang banyak, foto sama aku berdua. Jadi nanti pas, Queen di mana? Nih sama Kak Kiki, padahal lagi enggak. Foto dulu. Iya. Nih, sekarang aku adegan lagi nangis ya. Jadi kalau tanya, "Ku lagi di mana nih? Kak Kiki lagi curhat sambil nangis." Ki, kok gitu sih, Ki? Ngajarin aku gitu. Gitu. Lagi masak. Jadi kalau nanti ayah nanya, "Ini lagi masak apa sama Kak Kiki?" gitu. Awas yang cocok tuh. Iya. Tuh dumelin bapaknya. Iya. Bapaknya maksudnya dari peternakan kerbau. Ada stok ya, stok benar. Lagian udah gede-gede bapaknya masih posesif aja. Iya, bilang aja main di sini ke rumah om-omnya. Ini kan saudara. Berarti om. Iya, Enggak apa-apa. Enggak boleh. Usah. Katanya. Om. Kok Sultan? Om datang enggak bilang-bilang. Jadi for your information aja. Kalau kemarin kan Ari Wibowo itu adik keduanya ayah. Adik kedua ayah. Kalau ini adik keempatnya ayah. Ada hubungan darah dari ayah ya? Iya dari ayah. Mohon maaf Ki, yang datang keluarga aku cakep-cakep semuanya. Nah ini kesini mau nyari Akuin. Iya kan Akuin main ke rumah aku om. Iya gak duduk om. Duduk. Kenapa gak bilang-bilang sama ayah pergi kesini? Lagian oma ke rumah aku masih aja dicari-cariin. Iya. Kan doang kecil aku om yang gendong-gendong. Kecil, ini udah gede. Aku kecil digendong-gendong sama om Sul. Maaf, ini sebenarnya bintang tamu yang datang semuanya. Cicil semuanya. Kenapa om nyari anaknya? Enggak, kadang-kadang kan bilangnya perginya kemana-kemana. Ya. Ternyata kan kaget kalau saya tahu. Iya, kenapa bisa tahu? Tahu lah kan di, apa namanya? Di sosial media? Bukan. Dilacak. Bisa connect handphonenya. Disadap, itu iya. Iya, mapnya kemana. Tuh, Pak. Iya, tapi kan maksudnya harusnya dikasih kepercayaan gitu loh, om. Emang apa yang ditakutin sih kalau Queen pergi sendirian atau kemana sama teman-temannya gitu?
Saya nggak takut sama anak saya takut sama yang di luar sana. Bener dong? Iya. Nggak, kenapa saya seperti itu, karena saya dulu bandel. Oh, jadi Om tahu nih pikiran cowok-cowok di luar sana? Tahu. Yang kalau ngajak Queen mau pergi tuh pasti, Kan nggak semua cowok kayak ayah. Hah? Kan nggak semua cowok kayak ayah. Bukan cuma Om Sultan tahu yang posesif sama anak perempuannya. Ya. Ada juga beberapa artis senior lainnya. Mana, Ki? Ini ada nih. Setuju nggak Om begitu, Om? Setuju. Berarti sama yang dikhawatirkan sama teman-teman artis lainnya ya? Untuk bapak-bapak yang... Tapi Ki, kalau gue lihat itu ini sih ketakutan yang standar. Standar dari seorang ayah ke anak kayaknya standar sih seperti itu. Kalau zaman gue dulu muda kan berbeda. Enggak ada handphone. Sekarang laki-laki zaman sekarang ini agak kurang ajar karena udah bisa langsung nelpon ke anak kan ada handphone. Oh iya. Kurang ajar. Kalau dulu kan malam apa gitu kan? Datang ke rumah ya. Sekarang iya. Jemput juga kadang enggak mau, maunya ketemu di mall. Oh, enggak ketemu sama orang tuanya. Ini kayak ada dendam tersendiri sih. Oke, tapi mungkin kita kasih gambaran kali ke Om Sultan ya. Tipe cowok seperti apa sih yang boleh buat akuin? Yeah. Gitu. Nah, kali kita punya beberapa contohnya. Okay, ini setuju enggak nih kira-kira sama cowok yang kayak gini nih, Om? Boleh. Nih, cowok yang kayak gini nih. Masuk. Masuk.